Hey, what's up guys? Welcome to another video of mine, and this is the second video. Yeah. And on this video, I will accept a challenge from Instagram. Jadi ada yang challenge di Instagram teman-temanku, yaitu ada Tessa Crystal, terus si siapa lagi? Anas, Cindy, Stella. Jadi ada 4 orang yang challenge 20 facts of me. Jadi this is it. 20 facts of me. Here we go. Yang pertama, nama asliku adalah Edgar Christopher. Number 2, aku punya nickname namanya Eddie Triplex. Kenapa dipanggil Eddie Triplex? Karena kurus soalnya, kayak Tepatan Triplex. Jadi ceritanya waktu itu ada temanku yang namanya Neos manggil aku Triplex gitu, juga di salah satu radio zaman dulu gitu. Terus akhirnya setelah jadi hinaan itu berubah menjadi nickname malah ya, gitu ceritanya. Fact number 3, lahir 14 Februari 1990, jadi sekarang udah umur 24, berarti juga lahirnya waktu Valentine, tapi sampai sekarang tetap hidup jomblo. Fact number 4, jadi aku dulu start DJ tahun 2007, masih SMA kelas 3. Okay, fact number 5, jadi aku juga founder of Revology Clothing alias RVLG ini nih. Fact number 6, waktu SD sempet les piano. Number 7, show kuda sama bintangnya Aquarius. Number 8, waktu SMP sempet les gitar juga, tapi fail juga, sama halnya dengan les piano tadi juga fail. Jadi ya, gitulah ceritanya. Number 9, ini juga mungkin gak ada yang percaya kali ya. Jadi waktu SMP juga pernah ikut ekstrakurikuler paduan suara. Number 10. Jadi waktu dari SD sampai SMA sekolahnya di Gloria. Fact number 11. Yang ini ceritanya agak memalukan sih. Jadi sempat kuliah dulu di Universitas Kristen Petra, jurusan ilmu komunikasi, tapi sampai semester 4 aja, habis itu bye. Ya habis itu berhenti karena memutuskan untuk langsung kerja gitu. Fact number 12, suka banget nonton film, tapi gak ada yang diajak nonton. Fact number 13, sempat ngedance waktu awal-awal kuliah, sempat ikut Soul City Project, habis itu sempat juga ikut Heavy Bar Styles, tapi fail juga. Fact number 14, tergabung dalam paguyuban bencong. Tapi bukan bencong beneran, karena sekarang bencong-bencong sudah punya pacar semua kecuali aku. Number 16 ya, aku punya nama seorang guru. Guru apa itu? Rahasia. Number 17, kalau ngejob sama Itol, sama Opang, kita menerapkan diri kita trio les nari. Number 18 susah. Jadi pertama kali masuk di klub itu umur berapa ya, 18-an gitu. Itu masih awal-awal kuliah, dan ceritanya di foreplay waktu itu ya, di foreplay. Dan ceritanya langsung main, langsung ke DJ gitu waktu pertama kali masuk di klub. Jadi kaget juga lah lihat suasananya klub gitu. Number 19, jadi mungkin beberapa orang nggak tahu kalau aku sebenarnya jadi DJ bukan karena suka sama night lightingnya, suka sama clubbing, nggak apa-apa, di lighting nggak suka, tapi karena memang aku suka musik. Jadi kenapa aku jadi DJ, karena aku suka musik. Dan tahu sendiri ketika ceritanya belajar piano fail, belajar gitar fail, akhirnya belajar DJ ya, akhirnya puji Tuhan lumayan bisa jadi gini.
And the last number 20. Ini yang lumayan mengenaskan sih sebenarnya. Udah jomblo hampir 7 tahun, sampai sekarang belum punya cewek. Tapi enggak apa-apa. Hidup jomblo. Hidup. Udah kelar 20 ya, 20. Challenge-nya udah kelar. Challenge accepted, challenge clear, challenge finish, challenge. Enggak tahu lah pokoknya itu. Ya jangan lupa lagi subscribe di channel ini for more videos. And so ya, jangan lupa juga follow di Instagram, terus follow juga di Twitter, di SoundCloud. Jangan lupa ada link yang ada di bawah sini, di bawah. Oke. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Ciao.